Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabat Mariat semuanya. Semoga para sahabat dalam keadaan sehat. Di video kali ini saya akan mereview perawatan tanaman hias lidah kata yang saya punya sehingga subur dan berbunga ini bunganya Nah, tadi katanya daunnya lebar-lebar dan juga ini anakannya banyak ya, ini sebelumnya anakannya ini penuh, dalam satu pot ini semuanya penuh, cuman dikurangi dan diberikan kepada tetangga. Untuk penanaman lidah kata ini sangat mudah sekali, yaitu dengan... Kita bisa dengan umbi, umbinya kita lihat umbinya seperti ini. Ini umbinya ya, umbinya seperti umbi bawang, bawang yang masih muda. Tinggal kita tanam saja ini, dia bakal cepat tumbuh. Nah, sekarang kita langsung saja perawatan yang saya lakukan dalam perawatan bunga ini yang pertama media tanamnya di sini saya menggunakan media tanam dari tanah kompos tanah yang berasal dari pelapukan daun-daun yang kedua pengemuran tanah Tanah ini selalu kita perhatikan, jangan sampai dia terlalu padat, karena kalau dia padat, anakannya akan susah muncul. Jadi, supaya dia rimbun dan banyak anak itu dengan menggembur tanahnya, yang ketiga, melakukan penyiraman. dengan memperhatikan media tanamnya jadi bunga lidah kata saya ini tidak saya siram secara rutin tidak setiap tidak setiap hari tetapi saya menyiramnya dengan memperhatikan media tanamnya jadi kalau media tanamnya masih lembab seperti ini ini tidak saya siram saya tunggu dulu media tanamnya kering itu baru saya siram kembali. Yang keempat, kita juga harus memperhatikan daunnya. Jadi, daunnya yang lebar-lebar ini kita tidak bisa biarkan saja begini terus. Kita juga harus melakukan pemotongan terhadap daun-daunnya yang lebar ini, karena daun yang lebar ini menghambat perkembangan tumbuh anakannya. Kita lihat ya. Nih. Ini di bawah daun ini ada anakan, tapi karena dia ditimpa jadi anakannya itu roboh. Jadi selalu harus kita perhatikan kalau dirasa masih bisa diperbaiki tanpa memotong, kita perbaiki saja. Tapi kalau memang bentuknya tidak bagus, ini juga lihat tidak bagus kita bisa langsung potong ini padahal ini anakan ya di bawahnya tapi ditimpa sama daun yang lebar ini jadi kita perhatikan kalau selagi masih bisa kita atur daunnya itu supaya anakannya bisa muncul ke atas tidak usah dipotong tapi kalau selama dia di, terganggu ini juga di bawah daun lang lebar ini juga ada anakan ternyata ya nah, nah ini bagus kita potong saja karena daunnya juga ini dimakan keong jadi kita potong daunnya sehingga anakannya bisa berdiri dengan bagus setelah itu perawatan terakhir yang saya lakukan yaitu dengan pemberian pupuk MPK 16. Pupuk ini bisa membantu perkembangan tanaman hias dengan tumbuh subur dan daunnya hijau. Takaran yang saya gunakan dalam penggunaan pupuk NPK 16 ini yaitu dengan menyiapkan satu gayung air dan satu sendok pupuk NPK ini saya larutkan. Kita aduk ya supaya dia cepat larutnya Setelah kita rasa dia sudah larut Itu kita siramkan secukupnya Ini kita siramkan ke media tanamnya Secukupnya saja ya Bukan satu gayung ini disiramkan ke dalam satu pot Tapi secukupnya saja Dan sisanya bisa kita gunakan Untuk menyiram tanaman hias yang lainnya dan juga di, perlu diperhatikan yang disiram itu, yang diberi pupuk itu media tanamnya, bukan daunnya. Bisa saja kalau daun tan tanamannya itu tidak cocok dengan pupuknya, kalau kena, daunnya bisa seperti terbakar. Nah, itulah langkah-langkah yang saya lakukan dalam perawatan lidah kata saya ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh